Organisasi Kemasyarakatan Angkatan Muda Siliwangi mengambil sikap dalam kontestasi politik 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan yang digelar di kantor pusat AMS di Kota Bandung. Sejak resmi diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir untuk Ganjar Pranowo. Di Bandung, Jawa Barat, Organisasi Kemasyarakatan Angkatan Muda Siliwangi atau AMS mengambil sikap dalam kontestasi politik 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan yang digelar di kantor pusat AMS di Kota Bandung pada Rabu petang. Menurut Ketua AMS Nuri Ispanji Firman mengatakan, sosok Gubernur Jawa Tengah ini dinilai pribadi yang mampu meneruskan pembangunan yang sekarang, khususnya pembangunan di Jawa Barat. Beliau bisa jadi presiden, bisa meneruskan pembangunan yang sekarang ini. Dan mudah-mudahan untuk kepentingan Jawa Barat itu bisa kita aspirasikan kepada beliau. Memang kita adalah Jawa Barat yang tertinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, karena kita yang merupakan dari jadi saya memang meminta kepada Ganjar untuk terpilih itu segera dicabut yang itu pemekaran itu. Sebagai upaya untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, AMS telah menyiapkan langkah dan strategi untuk pemenangan Ganjar khususnya di Jawa Barat. Seperti diketahui menjelang pemilihan Presiden 2024, sejumlah nama muncul sebagai bakal calon Presiden RI, seperti Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan P3, Anies Baswedan diusung PKS, Nasdem dan Demokrat, serta Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dan PKB. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.